Okay, belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So, kita buka kelas kita pada pagi ini dengan umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim rabbi zidni ilman. Baik belajar. So semalam kita dah bincang berkaitan dengan theological eh. Theological berkaitan dengan substance abuse. Okay, substance abuse dan kita dah tahu dah ada beberapa etiologi ya yang berkaitan dengan substance abuse ataupun penyalahgunaan bahan. Apakah sebab-sebab ya seseorang itu menggunakan terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Jadi pelajar, cikgu nak dengar sikit ya pandangan daripada sahabat-sahabat kita. Apakah yang dia faham ya berkaitan dengan etiologi secara keseluruhan? Mungkin cikgu buka dulu untuk sesiapa sebelum cikgu menyebut nama. Ada sesiapa yang nak berkongsi, silakan. Baik, kalau tak ada, cikgu tanya yang semalam yang tak dapat jawab eh. Firdaus ada di talian? Ada cikgu. Okey, Fidaus. So macam apa yang Fidaus faham tentang pembelajaran semalam? Boleh tak Fidaus berkongsi dengan kawan-kawan yang lain? Semalam apa yang kita belajar pasal biological, social cultural, family model dengan psychodynamic model dan sebagainya lah. Banyak juga lah yang belajar semalam. Okay, boleh tak Afif apa ni Fidaus kongsi dengan kawan-kawan apa yang paling yang Fidaus faham berkaitan dengan apa ni pembincangan semalam? Bincangnya semalam apa yang saya faham adalah yang integral model tu yang terdapat tiga faktor yang mendorong. Okay, boleh tak Fidaus jelaskan dengan lebih lanjut? Faktor yang pertama adalah agen ataupun dadah. Yang kedua orang ataupun host. Dan yang ketiga adalah persekitarannya. So macam mana benda tu berkait, Fidaus? Satu, yang pertama ni drug ni pengambilan bahan tersebut yang membawa kepada penagihan. Dan yang kedua adalah person, orang yang mempengaruhi seseorang tu untuk mengambil. Dan environment adalah daripada persekitaran yang seseorang tu hidup lah. Maknanya eh, kalau kita tengok daripada segi biopsychosocial ataupun multi-causal model ataupun integrasi lah eh, kalau paling mudah kita gunakan model integrasi. Yang mana dilihat eh bahawa seseorang itu terlibat dengan penyalahgunaan bahan adalah disebabkan tiga faktor utama lah. Yang ini dilihat secara keseluruhan lah. Iaitu agent tu kita lihat kepada dadah tu sendiri ataupun bahan ataupun bahan-bahan psikoaktif tu. Yang dia adalah bahan psikoaktif yang boleh menyebabkan ketagihan eh. Dan manusia itu sendiri kita kena lihat daripada perspektif yang lebih luas. Di mana manusia kita boleh lihat daripada segi genetik, mungkin dari pengalaman-pengalaman sebelum ni menggunakan dadah ataupun penyalahgunaan bahan yang lain ataupun dari segi apakah jangkaan dia, apakah personaliti dia. Semua itu dilihat eh faktor dan kita lihat juga penyalahgunaan bahan ni dari perspektif dilihat sebagai perspektif environment dia. So environment ni maksudnya persekitaran dia lah, lingkungan dia. Yang melibatkan sosial dia, dari segi politik dia, sosial dan sosioekonomi dia. Okey, kebanyakan individu yang duduk di kawasan-kawasan yang berisiko eh. Kalau di tempat-tempat tertentu, di kawasan-kawasan kelapa sawit, di flat-flat, maksudnya mereka terdedah dengan benda-benda macam ni. Jadi, risiko mereka untuk terlibat dengan dadah tu tinggi. Jadi, itu sebab kita melihat faktor ni melihat bahawa etiologi itu melibatkan pelbagai faktor. Integrasi lah antara agen, yang agen tu adalah dadah tu sendiri ataupun bahan psikoaktif. Yang kedua, host tu adalah manusia ataupun person, individu dan ia juga perlu dilihat dari segi faktor environment dia. So environment ni persekitaran dia yang merangkumi dari segi social, family, social dia, politik dia dan juga ekonomi yang atau social ekonomi dia lah eh. Okay, itu daripada Ali Fidaus. Malam kita tak dengar lagi daripada Najmi. Najmi, ada di talian Najmi? Adik aku. Okey, apa yang Najmi faham tentang pembelajaran semalam? Boleh berkongsi tak dengan kawan-kawan? Okey, bahagian yang paling saya faham ialah melalui bahagian psikologikal perspektif.
iaitu the moral model. Okay, melalui the moral model ni ia melihat seseorang yang terlibat dengan penyalahgunaan bahang ini sebagai seorang yang mempunyai moral yang rendah. Lepas tu dianggap jahat dan orang yang berdosa. Sebab dalam model ni setiap individu tu dia mempunyai pilihan, sama ada pilihan yang baik atau yang tidak baik. Jadi seseorang tu pilih sama dia pilih untuk buat kepada pilihan yang tidak baik. Satu dia memandu dalam pengaruh alkohol ni, dia pasti akan menyebabkan accident. Lepas tu individu itu akan dianggap bersalah dan akan dikenakan hukuman. Sebab dia macam tak dia sebab kita ni diberi pilihan untuk buat yang baik atau yang salah. Jadi kenapa buat pilihan yang salah? Kalau buat yang salah tu kaedah dia dapat dirawat dengan memberi hukuman lah kepada dia seperti penjara. Lepas tu individu tu kena kawal tingkah laku dia dan diberi bimbingan agama. Itu adalah moral model. Maknanya kalau moral model ni kita melihat bahawa seorang penagih dadah atau penyalahguna bahan ini sebagai seorang pesalah. Kalau kalau this is model, dia melihat penyalahguna bahan ini sebagai seorang pesakit. Kan? Dia lihat dia sebagai pesakit yang perlu dirawat. Tapi kalau moral model ni melihat penyalahgunaan bahan ataupun kita panggil di Malaysia ni sebagai penagih adalah sebagai seorang pesalah yang perlu dihukum dan perlu diberi bimbingan agama ataupun moral agar mereka ataupun disiplin atau mereka dapat lebih bertanggungjawab dalam membuat pilihan yang mereka buat. Sebab kita sebagai manusia, kita mempunyai pilihan dan kita ada free will, kita ada pilihan dan kita boleh membentuk tingkah laku kita. Jadi moral model percaya bahawa dengan kita memberi hukuman, baru dia dapat mengawal tingkah laku dia daripada mengambil bahan-bahan terlarang tersebut. Itu dari segi moral model lah. Dia melihat mereka terlibat dengan penyalahgunaan bahan ini adalah sebagai pesalah yang perlu dihukum dan dibimbing lah dengan menggunakan pendekatan disiplin dan juga agama. Okey, terima kasih kepada Fidaus dan juga Najmi. Kita dengar pula daripada Fatin Natasha. Fatin Natasha ada di talian? Ada, Doktor. Okey, macam semalam apa yang Fatin Natasha faham berkaitan dengan perkongsian semalam? Boleh berkongsi dengan okay, kawan-kawan lain? Apa yang paling saya faham pasal psychodynamic model tu, dia saling berkait antara ego dengan superego. Apabila ketagih, ego dah tak boleh kawal. Hal ini disebabkan oleh gaya keibubapaan yang tidak sesuai, kurang kawalan diri, dan ada konflik kanak-kanak yang menyumbang besar kenapa seseorang tu terlibat dalam penyalahgunaan bahan. Baik. Lagi Fatin, kalau ada apa-apa lagi? Selain tu pasal social culture tu macam disebabkan oleh amalan amalan keagamaan mereka sendiri. Contohnya dalam agama tu alkohol tu dijadikan minuman suci pada hari perayaan. Terus disebabkan ketidaktentuan culture tu menyebabkan mereka terlibat dalam penyalahgunaan bahan. So Fatin nak berkongsi dengan kita berkaitan pertama dilihat dari segi satu psychodynamic. So kalau kita faham berkaitan dengan psychodynamic, dia diasaskan oleh Sigmund Freud, dia mengatakan bahawa manusia ni ada tiga struktur personality dia, iaitu id, ego dan superego. Maka ego lah yang bertindak sebagai kuasa eksekutif atau penggerak kepada tingkah laku. Jadi kalau dia bergerak kepada dia memilih untuk terlibat dengan penyalahgunaan bahan, maka kita boleh katakan dia terlalu mengikut id, tuntutan, dan dia dia mempunyai ego yang lemah lah. Ego dia lemah. Maksud ego kat sini bukan maksud kita ego. Maksud kat sini ego yang dikata yang diistilahkan oleh perspektif psikodinamik ini adalah kuasa tindakan. Jadi kalau katakan ego tu lemah, dia tidak boleh mengawal tuntutan id, maka dia akan terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Atas sebab apa ego dia lemah? Mungkin disebabkan oleh bimbingan ataupun gaya keibubapaan, dan mereka mungkin ada trauma masa kanak-kanak dan menyebabkan mereka banyak bimbang. Jadi menyebabkan mereka kurang, ego dia kurang. Kita panggil ego deficiency tu, maksudnya ego dia tidak boleh macam dia punya tingkah laku tu tak berapa teguh. Jadi itu sebab dia memilih untuk mengambil dadah.
Jadi dari segi social culture pula macam Fatin cakap tadi pun betul eh, sebab ada setengah budaya eh, macam kalau di Sarawak tu adalah perayaan-perayaan, contohnya perayaan macam contoh kalau di Sabah Sarawak tu kalau kita tengok ada macam pesta apa, pesta pantai eh, kadang-kadang mereka tak minum air arak tapi ada macam sama macam tuak yang boleh memabukkan yang memberi ketenangan. Jadi itu merupakan satu perayaan eh, dan dianggap minuman itu adalah satu minuman yang kadang-kadang perlu ada. Macam tak lengkap lah. Contoh kalau kita hari raya tu kena ada ketupat dan rendang. Contoh lah eh. Tapi masa perayaan macam tu, pesta pantai tu dia perlu ada air-air yang memabukkan. Dan itu juga adalah satu faktor yang menyebabkan seseorang itu boleh terlibat atau apa, penyalahgunaan bahan lah, terutama dalam pengambilan alkohol. Okay. Okay, kita dengar lagi seorang lagi. Kita mungkin boleh dengar daripada Azrina ada di talian. Azrina. Hello, ya doktor. Okey Azrina, macam semalam apa yang Azrina faham tentang perbincangan kita? Mungkin boleh berkongsi dengan kawan-kawan yang lain? Apa yang saya faham melalui sosiologikal perspektif, pengambilan dadah ni juga boleh dilihat melalui persekitaran seseorang tu. Pesan seorang tu macam mana tu? Salah satu caranya boleh dilihat melalui adat. Ada sesebuah budaya, sesebuah kumpulan. Dan juga boleh dilihat melalui keagamaan mereka. Okey ya, budaya ni kan kita luas tau, perspektif dia luas. Jadi ada juga budaya kita katakan supaya budaya Mak Rempit. Ha, itu satu budaya yang berbeza tu. Contoh budaya Mak Rempit. Jadi budaya apa lagi kita lihat dalam Malaysia ni? Budaya skinhead. Itu budaya-budaya itu juga kadang-kadang dia boleh menyebabkan seseorang itu mengambil penyalahgunaan bahan. Contohnya budaya-budaya budak-budak kelab. Nenek kelab. Dia satu budaya sebenarnya, eh, budaya yang berbeza. Satu budak-budak lembut ni, dia ada budaya dia. Contoh kalau kita tengok budaya-budaya Mak Rempit, ni kan dia ada budaya dia, dia akan ambil sejenis dadah yang hilangkan perasaan takut. Jadi budaya-budaya tertentu yang dibina, sub budaya tu eh, macam budaya, macam agama tu budaya juga. Ada juga budaya yang kita lihat sub culture. Contohnya yang tadi itulah, budaya Mak Rempit, budaya night club, maksud budaya-budaya khas tu yang menyebabkan mereka terdedah dengan penggunaan pil-pil ecstasy lah. Jadi itu ada sejenis bahan yang terlarang. Dan kalau mereka menggunakan bahan terlarang, maka kita katakanlah dia sebagai penyalahgunaan bahan eh. Okey, itu adalah perspektif. Jadi apabila kita belajar perspektif perspektif ini atau etiologi ini, apa yang kita boleh tahu adalah kita tahu bahawa kita ni terdedah macam mana. Ada orang terdedah dari segi perspektif budaya. Ada orang yang terdedah tu disebabkan risk factor dia, maksudnya faktor risiko dia adalah berkaitan dengan family dia yang memang terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Jadi kita tahu itu adalah risk factor dia. Jadi bila kita faham risk factor dia, contoh ada juga orang yang mempunyai personality yang lemah ataupun fragile personality. Yang contohnya dia suka bergantung, kurang keyakinan. Ini adalah risk factor dia yang menyebabkan dia boleh terdedah kepada pengambilan ataupun penyalahgunaan bahan. Jadi apabila kita tahu klien kita ni dia ada risk factor, risk factor tertentu, jadi kita gunakan itu sebagai satu kawalan dia ataupun coping skill dia. Okay, kalau dia tahu keluarga dia menghadapi masalah, kita kena bagi tahu dia, inform dia bahawa kamu terdedah kerana family awak begini-begini. Jadi bila ada punya pendedahan tu, maka dia boleh mengambil langkah berjaga-jaga. Macam contoh kita COVID kan, COVID-19 ni, kita tahu risiko yang menyebabkan penyebaran COVID ni adalah disebabkan kalau kita bercakap dekat, kita duduk dekat, kan? Lepas tu kita tak pakai mask, tangan kita kotor, kita terdedah dengan apa ni, kita demam. Jadi kita tahu itu adalah risk factor yang menyebabkan penularan COVID pada individu. Jadi bila kita tahu risiko tu, apa yang kita perlu buat adalah ambil langkah berjaga-jaga. Itu pentingnya kenapa kita tahu, bukan untuk apa, untuk kita mengambil langkah berjaga-jaga. Kalau kita tahu budaya-budaya Mak Rempit, budaya-budaya night club ni menyebabkan terdedah dengan penyalahgunaan bahan. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Mencegah, ambil langkah penjagaan, jadi kita jangan mendekati golongan-golongan begini. Ataupun jangan kita buat kelompok-kelompok begini. Itu kepentingan mengapa kita kena faham berkaitan dengan penyalahgunaan bahan ni. Eh. Okey. Baik, hari ini cikgu nak berkongsi dengan awak satu tajuk baru, iaitu berkaitan dengan The New Biology of Substance Abuse and Addiction Cycle. Jadi sebelum tu cikgu nak cuba penggunaan melihat satu apa ni
macam YouTube eh, kalau boleh eh, kalau nanti pelajar tengok boleh tak kita tengok. Kalau boleh maknanya pelajar boleh gunakan video upload dalam YouTube, kita tengok dalam YouTube. Okey, kita cikgu share ke kalau boleh. Antara dadah yang menyebabkan ketagihan melampau. Syabu adalah dadah jenis perangsang atau stimulan yang menyebabkan. Okey, pelajar boleh dengar jelas ke? Boleh bagi respon sikit? Jelas. Jelas. Boleh dengar, boleh dengar eh video eh? Dengan boleh, dia. Boleh. Kalau jelas. Boleh dengar, cikgu teruskan. Pelajar cuba tengok sebab dia ada kaitan eh dengan neurobiologi eh. Okey, pelajar boleh fokus kepada video yang cikgu pasang ni. Pai batu kristal. Ia juga dikenali dengan nama ais, batu, kristal dan kaca. Ia mudah didapati kerana ia boleh dihasilkan di makmal atau kilang haram di belakang rumah. Peralatan serta bahan untuk menghasilkan syabu pula boleh diperolehi di mana-mana kedai atau dibeli secara online. Syabu tidak mempunyai kegunaan perubatan. Cara pengambilan syabu dikenali sebagai chasing the dragon. Pengambilan cara ini boleh menyebabkan seseorang high dalam 5 hingga 10 saat kerana kesannya terus sampai ke otak. Apa yang terjadi apabila seseorang mengambil syabu? Otak manusia mempunyai pusat sistem ganjaran di mana dopamin dihasilkan, iaitu bahan kimia semula jadi yang memberikan ganjaran keseronokan apabila seseorang berbuat baik atau mencapai sesuatu. Syabu merangsang pembebasan dos dopamin pada kadar yang luar biasa. Jika keseronokan makan atau hubungan intim menghasilkan sebanyak 150 dos dopamin, syabu melonjakkan dos tersebut sehingga 1,200 dos, hampir 8 kali ganda dari kemampuan semula jadi manusia. Proses penghasilan dopamin secara paksaan ini akan merosakkan sel-sel yang menghasilkan dopamin secara semula jadi. Apabila rosak, dopamin yang dihasilkan akan berkurangan. Ini yang menyebabkan pengguna syabu sentiasa berasa kurang puas dan ingin terus mengambil syabu dengan lebih banyak. Seterusnya, menyebabkan ketagihan. Ketagihan syabu menyebabkan kurang selera makan, masalah tidur, perubahan mood, serta psikosis atau gangguan mental. Syabu juga boleh mengakibatkan kerosakan otak yang kekal dalam tempoh yang singkat. Kalau takut jadi gila, jangan ambil syabu. Ketagihan juga membuat seseorang bertindak agresif. Mangsa ketagihan tidak kisah memukul, menyamun serta membunuh orang. Akhir sekali, jika syabu diambil dalam kuantiti yang terlalu banyak, ia juga boleh mengakibatkan kematian. Dadah, kesannya membinasakan. Untuk lebih banyak maklumat tentang kesan-kesan dadah, layari www.wecareweserve.org. Pil kuda adalah dadah yang paling berleluasa di kawasan pantai timur Malaysia. Bahan utama untuk menghasilkan pil kuda adalah amfetamin yang dicampurkan dengan pelbagai bahan-bahan kimia yang lain. Pil kuda diambil dengan menggunakan cara chasing the dragon. Pil dibakar menggunakan peralatan khas dan asapnya disedut. Apakah yang berlaku dalam badan seseorang jika mengambil pil kuda? Pil kuda adalah sejenis dadah stimulan, memanipulasi proses semula jadi otak. Pil kuda memanipulasi tiga bahan kimia di dalam otak, iaitu serotonin, norepinefrina dan dopamin. Serotonin mengawal tahap rangsangan, mood, selera makan, tidur dan kesakitan. Apabila ia diganggu oleh pil kuda, pengguna tidak akan merasa lapar, mengalami halusinasi dan cenderung untuk bertindak agresif. Norepinefrina pula mengawal respon pertahanan seperti elak, lari atau lawan. Pil kuda mengganggu proses ini. Pengguna akan menjadi terlalu lambat untuk memberi respon kepada bahaya seperti kepanasan, serangan atau kemalangan. Bahan kimia ketiga yang dimanipulasi oleh pil kuda ialah dopamin, bahan kimia semula jadi badan untuk ganjaran dan kenikmatan. Pil kuda meningkatkan pengeluaran dopamin, menyebabkan perasaan nikmat lebih kuat dan tahan lebih lama. Ia mempunyai pelbagai kesan negatif yang lain seperti paranoia,
iaitu mengayalkan perkara yang aneh, berasa takut dan curiga yang berlebihan. Halusinasi iaitu melihat, mendengar dan merasa perkara yang tak wujud. Kesan lain termasuklah ketegangan otot dan tubuh menggeletar. Apabila proses semula jadi otak sentiasa diganggu, ia boleh merencatkan sistem tersebut. Selain itu, ia membuatkan seseorang cepat marah, bertindak agresif dan hilang kawalan diri. Mangsa juga akan hilang rasa malu, tidak mempedulikan diri sendiri serta hilang kewarasan dan membuat perkara-perkara di luar batasan. Jika diambil secara berterusan, ia boleh mengakibatkan seseorang kurang siomat dan gila kekal dalam masa yang singkat. Malah, banyak kes-kes di mana pengguna pil kuda berakhir sebagai pesakit mental. Dadah, kesannya membinasakan. Untuk lebih banyak maklumat tentang kesan-kesan dadah, layari www.wecarereserve.org. Heroin adalah antara dadah tradisional yang paling banyak disalahgunakan di Malaysia. Heroin adalah produk yang terhasil daripada getah yang terkeluar daripada torehan pada bunga popi, iaitu opium atau candu. Heroin dalam bentuk tulen adalah serbuk putih yang pahit. Ia diambil dengan cara menyuntik, menghidu atau menghisap. Apakah yang berlaku apabila seseorang mengambil heroin? Okey, mula-mula kita kena tahu bagaimana tubuh kita mengawal rasa sakit. Tubuh kita menghasilkan opioid, iaitu sejenis bahan kimia semula jadi yang bertindak mengawal kesakitan. Ia merangsang reseptor opioid pada sel-sel saraf anda untuk mengurangkan kesakitan dan membuat anda berasa lebih tenang. Heroin juga mempunyai kesan ini. Malah ia turut membebaskan dopamin, bahan kimia semula jadi untuk ganjaran ke dalam otak yang boleh menyebabkan anda berasa hayal atau high. Biasanya, pengguna heroin menjadi ketagih kerana mereka ingin terus menikmati rasa hayal yang berlaku ketika pembebasan dopamin ini. Mereka juga cenderung untuk obses dengan heroin sehingga mengabaikan kesihatan dan kebajikan diri sendiri. Akhirnya, mereka akan mengasingkan diri daripada masyarakat dan keluarga. Heroin memang boleh membuat anda tenang, tetapi apabila terlebih dos, ia juga boleh membuatkan anda maut. Selain itu, pengguna heroin yang berkongsi jarum juga terdedah kepada maut melalui penyakit yang berjangkit seperti HIV atau AIDS dan hepatitis. Dadah, kesannya membinasakan. Untuk lebih banyak maklumat tentang kesan-kesan dadah, layari www.wecarereserve.org. Kaca adalah antara dadah yang paling banyak disalahgunakan di Malaysia. Ini kerana ganja dianggap sebagai dadah rekreasi yang tidak menyebabkan ketagihan. Tetapi, setelah beberapa lama menggunakan ganja, pengguna cenderung beralih ke dadah lain untuk merasa high atau kesan hayal yang lebih kuat. Ganja berasal dari pokok nama Cannabis sativa. Ganja diambil dengan cara gulungan rokok, dapur atau bong, dan submarine atau kapal selam. Jadi, apakah yang berlaku apabila seseorang mengambil ganja? Di dalam otak, terdapat banyak saraf-saraf yang mengesan penggunaan ganja. Bahan kimia ganja merangsang saraf-saraf ini dan mengubah persepsi, mengakibatkan badan berasa dalam keadaan yang santai. Keadaan hayal ini dinamakan sebagai high atau stoned. THC adalah bahan utama di dalam ganja yang menyebabkan perasaan ini. Ia mengakibatkan anda merasa lali dengan persekitaran dan waktu berjalan sangat perlahan. Pengguna ganja akan berasa cemas, curiga dan tidak boleh mengawal diri sendiri. Pengguna ganja biasanya tidak menyedari bahan ini. Apabila kesan THC berkurangan, kesan high akan berangsur hilang dan pengguna merasa mengantuk. Kajian ada menunjukkan bahawa perkembangan otak terbantut apabila ganja digunakan pada usia yang muda. Jika ganja dihisap dengan kerap dalam jangka masa yang panjang, daya ingatan serta kebolehan berfikir seseorang akan terjejas. Akhirnya, pengguna ganja berubah menjadi malas dan antisosial. Siapa kata ambil dadah cool? Dadah kesannya membinasakan. Untuk lebih banyak maklumat tentang kesan-kesan dadah, layari
www.wecareweserve.org. Anda merasa high atau hayal? Selepas kesan ekstasi beransur hilang, anda akan berasa sangat letih sehingga beberapa hari. Tidak balas. Kalau ada sesiapa yang menawarkan anda pil di kelab-kelab malam, kemungkinan besar ia adalah ekstasi. Methylene dioxy methamphetamine, MDMA atau ekstasi adalah dada yang paling popular di kalangan remaja untuk tujuan rekreasi atau parti. Ekstasi membebaskan serotonin di dalam otak lalu mempengaruhi kelakuan dan pemikiran anda. Saintis berpendapat bahawa ekstasi akan mengurangkan kadar serotonin semula jadi anda. Kesan ekstasi boleh dirasai melalui pembebasan dopamin semula jadi dan melalui pemancar saraf yang lain. Permulaannya, ekstasi sekadar membuat anda merasa high atau hayat. Selepas kesan ekstasi beransur hilang, anda akan berasa sangat letih sehingga beberapa hari. Tindak balas ini dikenali sebagai calm down. Namun, apabila digunakan dalam jangka masa yang panjang, anda boleh mengalami ketagihan. Kesannya, anda akan mengalami perubahan mood, kurang selera makan, dan kesukaran untuk tidur. Rangsangan ekstasi boleh menyebabkan kadar denyutan jantung dan suhu badan anda meningkat. Menari dan minum arak ketika mengambil ekstasi akan menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi, iaitu kekurangan air di dalam badan. Ia boleh menyebabkan masalah otot, kerosakan buah pinggang, serta hati dan kegagalan kardiovaskular atau jantung. Jika kekurangan air berterusan, ia boleh mengakibatkan pingsan atau maut. Terdapat pelbagai kegunaan dada, termasuklah untuk perubatan dan rekreasi. Dada rekreasilah paling berbahaya kerana akan diproses secara kimia untuk memberikan kesan hayal yang lebih lama. Dada, kesannya membinasakan. Untuk lebih maklumat tentang bahaya kesan dada, layari www.wecareweserve.org. Okey, itu beberapa lah kesan dadah terhadap otak. Okey, boleh tak sesiapa bagi respon apa yang difaham berkaitan dengan dadah tersebut? Silakan, sesiapa cikgu buka dulu untuk cikgu open for volunteer. Silakan. Okey, Izwani ada di talian? Ada. Okey, Izwani, apa yang Izwani faham daripada video yang ditayangkan tu kat YouTube tu? Apa yang saya faham macam semua, kalau saya tengok semua tu kan, semuanya merangsang otak kita, iaitu nama dopamin tu. Dopamin tu yang membawa kita, kiranya dopamin tu semula jadi dalam otak. Tapi bila kita apa hisap syabu ke ganja ke apa semua tu, dia akan rangsang dopamin tu lebih banyak. Kiranya kegembiraan yang melampau. Dan macam syabu, dopamin yang asli tu akan kurang. Tapi yang ditambah tu akan berlebihan. Gitu. Maksudnya dia akan memberi kesan kepada otak, iaitu rembesan dopamin ni. Penghasil, pengeluaran dopamin, neurotransmitter dopamin tu terlalu banyak. Jadi menyebabkan dia daripada kadar normal lah. Macam contoh kalau kita melakukan makan atau seks, biasa dia keluarkan lebih 150 dos saja. Ini kadang-kadang sampai 1000 lebih dos. Maksudnya dia sudah macam mengapa ni memaksa pengeluaran tu secara bukan normal. Okey, kita dengar pula daripada Noor Ikmal. Noor Ikmal ada di talian? Ya, yeah, ada doktor. Okey, Noor Ikmal, apa yang Noor Ikmal faham berkaitan dengan video yang Noor Ikmal lihat tadi? Mungkin boleh berkongsi, kawan. Apa yang saya faham dekat dalam video tu, yang dadah ni sangat sangat berbahaya, dan juga yang paling penting sekali, dadah ni dia merosakkan fungsi otak kita. Kini macam bila kita ambil dadah tu, kita akan berasa hayal, otak kita pun tak dapat nak kawal badan kita. Dan juga yang paling penting sekali, semua dadah tu bila kita ambil, kita akan rasa ketagih dan juga rasa macam nak lagi. Dia ada satu bahan tu yang boleh membuatkan kita rasa macam craving tau sebenarnya. Dia panggil craving ni maksudnya
gian lah eh. Rasa gian masa kita bila nak, bila kita tinggalkan kita nak lagi, dan dia ada withdrawal symptom. Mana kalau kita tak ambil kita rasa mengantuk, macam contoh ecstasy kan. Bila kita tak ambil itu kita rasa macam tak boleh nak tidur kan, badan kita mudah nak marah. Jadi sebenarnya tu adalah kesan daripada pengambilan bahan tadi itu. Okey, Nur Hikmah ada lagi ke? Nur Hikmah nak tambah? Tak, cuma saya nak cakap bila kita tak ambil tu dia ada macam side effect lah. Dia macam memberi kesan yang sangat mendalam kepada diri kita. Okey, okey. Okey, jadi cikgu tengok pengguna, kita boleh aplikasi video dalam Webex ni, sebab dulu tak boleh. Yang ni mungkin dia dibangunkan. Jadi pelajar-pelajar kalau nak buat video masa pembentangan lagi, sebab yang ni cikgu tu buat pertandingan pelajar. Kita tengok kumpulan mana yang baik. Jadi kita akan bagi markah dan juga kumpulan yang terbaik kita akan bagi hadiah lah. Dan apa ni pelajar, pelajar boleh upload apa ni video tu di, dan juga slide melalui yang cikgu telah sediakan tapak tu eh. Pelajar boleh upload kat situ. Jadi kalau cikgu lihat Bali Pudah, kalau pelajar nak nak buka nak buat video, mungkin pelajar boleh upload dulu dalam YouTube eh. Buka dulu dalam YouTube, pelajar boleh buka dalam YouTube lah. Nanti kita buka di YouTube, pelajar boleh connect saja link tu. Jadi itu salah satu cara lah yang kita boleh tengok sama-sama. Nampak macam video tu lancar juga eh. Sebab sebelum ni kita buat dia macam tersangkut-sangkut. Mungkin masa tu Webex belum bangunkan lagi sistem tu dengan bagus. Okey, baik, hari ni kita akan sentuh satu tajuk iaitu berkaitan dengan otak lah yang fungsi otak dan bagaimana penyalahgunaan bahan ni sebenarnya dia telah hijack the brain eh. Dia istilah dia hijack. Ini telah mengganggu sistem normal kita. Dia telah mengganggu kenormalan fungsi otak tu sendiri. Okey. Okey, boleh pelajar boleh nampak ke yang cikgu share ni? Boleh bagi respon sikit? Tak keluar lagi cikgu. Keluar, tak keluar. Tak nampak. Belum lagi ya, kita dalam proses. Pelajar boleh nampak kan? Boleh. Boleh. Boleh nampak. Boleh kan? Okay. Teruskan eh, kita punya hari ni kita bentang sikit berkaitan dengan neurobiological substance abuse ni eh. Okey, pertama sekali kita kena faham apa yang dimasukkan dengan neurobiologi. Jadi kalau neurobiologi ni ia adalah kajian ni berkaitan anatomi, fungsi penyakit yang berkaitan dengan otak ataupun sistem nervous system. Itu sistem saraf pusat kita. So sistem saraf pusat kita bergantung dengan ada dua sistem lah. Satu sistem saraf tu kita punya saraf tunjang dan juga otak. Jadi bila berkaitan dengan neurobiologi, pelajar kena faham dia adalah berkaitan dengan kajian ataupun study of the anatomy, function iaitu fungsi-fungsi dan disease, ya, penyakit yang berkaitan dengan otak yang berkaitan dengan sistem saraf pusat lah ya, ataupun nervous system.
Jadi dia explain how the substance produce change in brain structure and function that promote and sustain addiction and contribute to relapse. Addiction in the brain. Jadi dalam neurobiologi yang kita kait dengan addiction ni ataupun substance abuse ni, kita nak lihat bagaimana ada setengah bahan-bahan yang kita gunakan tu dia boleh mengubah struktur otak kita. Iaitu bila dia tu ubah struktur otak tu, sebenarnya dia telah mengubah fungsi dan dia menghasilkan apa yang dikatakan sebagai ketagihan tadi tu. Yang mana itu sebab kita lihat bahawa penyakit yang berkaitan dengan penyalahgunaan bahan ini, dia sentiasa apabila dah dia menjalani satu sesi rawatan pemulihan, jadi bila habis je sesi tu dia kembali relapse. Kembali relapse. Kenapa sebab ini yang dikatakan sebagai addiction tadi tu, yang mana bahan-bahan tadi tu telah dia mengubah atau sebenarnya sistem asal otak, sehingga kita akan sentiasa rindulah kepada nak menggunakan dadah tu sepanjang masa. Ini yang bahaya sebenarnya bila kita menggunakan dadah. Sebab apa? Kita akan sentiasa rindu. Kalau kita tak ambil dia, kita crave, kita giat, sehingga menyebabkan kebanyakan mereka yang telah menghadapi telah menjalani rawatan dan kepulihan tu, dia kembali juga kembali menagih. Itu yang dikatakan relapse tu. Jadi kalau lihat juga neurobiologi ni yang berkaitan dengan brain lah, iaitu satu otak kita. Yang otak kita ni sebenarnya mengandungi berbilion-bilion sinaps ataupun neuron. The neuron ni lah yang sebenarnya sistem dia adalah sel otak. Yang sel otak yang dia bertindak seperti orang kata penyambung ataupun dia sebagai reseptor-reseptor ataupun penyambung-penyambung yang menyampaikan maklumat kepada otak kita. Contoh kalau kita pegang rasa panas. Panas tu sebenarnya yang merasa tu dia tangan kita. Yang mentafsir perasaan panas itu adalah otak. Macam mana kita tahu otak? Sebab ada satu sel neuron yang membawa mesej dan dia merembeskan satu neuron atau chemical yang memberi signal ataupun mesej bahawa benda itu panas. Kalau kita seronok, jadi yang membuatkan kita seronok ni bermula daripada otak kita. Bagaimana otak kita memproses, sebab ada penyebaran neuron transmitter ataupun bahan-bahan kimia, atau kita guna kat sini pelajaran neuron transmitter. Yang mana neuron transmitter tu dia merembeskan contohnya dopamin, serotonin. Ini adalah neuron transmitter yang memberi yang apa ni orang kata yang berfungsi untuk memberi kegembiraan kepada individu. Jadi kita rasa gembira. Jadi kalau kita rasa macam letih pun ada juga neuron transmitter. Kalau kita rasa bimbang pun ada neuron transmitter yang membawa struktur dalam otak kita. Jadi banyak jadi dia sentiasa bertukar-tukar maklumat dalam otak kita. Jadi dia bergantung sebenarnya kepada akses fungsi kita. Itu sebab salah satu untuk kita sentiasa ceria, sihat, jadi kita mengamalkan gaya hidup sihat, bersenam. Sebab bila bersenam pun dia dah mengeluarkan oksitosin, hormon-hormon apa ni, neuron transmitter, serotonin yang membuatkan badan kita rasa seronok dan badan kita akan rasa macam bertenaga. Dan kita rasa macam seronok, macam happy. Ini adalah sebab kita yang mengawal persekitaran kita. That's why pelajar-pelajar, jadi salah satu cara untuk menghilangkan kebosanan adalah kita membuat riadah. Riadah, kita berborak-borak, bersantai, buat aktiviti-aktiviti riadah yang membuatkan kita lebih santai. Dan itu akan membuatkan otak kita mengeluarkan hormon-hormon kegembiraan lah. Hormon kegembiraan ni macam dopamin dan serotonin. Okay? Jadi kita tak adalah ambil riadah. Okay. Jadi apa yang dimasukkan dengan addiction, iaitu ketagihan. Ketagihan ni boleh kita katakan satu bahan yang mana dia telah hijack the brain. Kita guna perkataan hijack the brain ni sebab brain ni dia sifat dia fluidity tau. Dia adalah disebabkan oleh dia boleh lentur, dia tak tekan. Kan? Dia boleh lentur melalui persekitaran. Itu sebab mood kita berubah-ubah kan. Kenapa mood kita berubah-ubah? Disebabkan fungsi dalam otak kita tu pun boleh berubah-ubah disebabkan persekitaran. Jadi bila kita menggunakan bahan terlarang ataupun bahan psikoaktif lah. Bila cikgu menyebutkan bahan psikoaktif, maksudnya dadah lah. Maksudnya dadah ni adalah bahan psikoaktif yang boleh mengubah fungsi asal otak. Yang mana tadi kalau pelajar-pelajar tengok pada video tadi tu, contoh dia ambil syabu kan. Syabu ni dia macam macam dia memaksa otak kita ni mengeluarkan pengeluaran dopamin tu secara berlebihan, terlebih dos. So secara normal tak boleh. Secara normal, kalau contoh secara normal kita makan, kita tidur ataupun kita makan lah benda-benda yang terlalu sedap ataupun kita melakukan hubungan seksual, dia mengeluarkan keseronokan tu bila kita mengalami ejakulasi pun mungkin dia mengeluarkan sebanyak 120 dos
Tapi awak bayangkan kalau dia ambil syabu ais, dia mengeluarkan lebih 1,000 lebih. Jadi awak bayangkan bagaimana dia telah hijack the brain kepada fungsi asas sehingga kita manusia bukan saja rasa seronok. Jadi kita berada di keawang-awangan macam dalam berada dalam syurga lah kata mereka, khayal. Kita rasa itu seronok. Tapi pada permulaannya itu memang seronok. Tapi dia akan memberi kesan sampingan yang sangat memudaratkan pada masa akan datang ataupun pada masa yang panjang. Jadi boleh kita katakan penggunaan bahan-bahan psikoaktif ni dia memberi keseronokan yang seketika tetapi membuat manusia itu merana sepanjang masa. Jadi ingatlah sampai bila-bila. Jadi pelajar ingat tiga perkataan ini. Okey, penggunaan bahan psikoaktif ini tanpa penggunaan disebabkan faktor-faktor yang yang tertentu ataupun munasabah, okey, dia akan menyebabkan keseronokan tapi keseronokan itu adalah sementara saja. Namun demikian, dia memberi satu kesan yang buruk sepanjang masa. Ini yang kita kena faham. Kita nak yang mana kan? Sebagai manusia, kita perlu ambil yang, kalau boleh biar yang berkekal. Contoh kalau kita ambil syabu, contoh kita memang seronok, kita memang bertenaga. Jadi kita rasa khayal, kita rasa high. High ni macam kita berada di macam keawangan lah. Macam mereka kata macam berada di syurga lah. Bayangkan pengeluaran dopamin tu kan, berlebihan. Jadi dia hijack the brain, maksudnya dia dah mengambil banyak sehingga bila dia tak ambil bahan tu jadi otak kita tu terpaksa nak restore balik. Jadi itu yang menyebabkan kadang-kadang kita mudah marah, kita rasa mengantuk, penat dan menyebabkan kita bergantung pula kepada bahan tersebut untuk mengekalkan balik keseimbangan badan kita. Jadi kita itu yang dikatakan tadi ketagihan tu sebab kita bergantung kepada bahan tersebut untuk mengekalkan hidup yang normal. Tapi sebenarnya bila kita ambil dadah tu sebenarnya dia tidak normal. Ini yang dikatakan tipu daya. Tipu daya penggunaan bahan itu menyebabkan kita sebenarnya berada dalam sebenarnya khayalan saja. Khayalan semata-mata. Jadi kita tengok specific area within the brain to most prone the, or to the effect of euphoria producing connection chemical and process. Maksudnya perkataan yang kena pelajar perlu fokus kat sini ialah euphoria tadi itulah. Euphoria ni maksudnya keseronokan yang berlebih-lebihan kerana penghasilan chemical dalam otak kita. Ini satu contoh. Otak kita ni inilah neuron-neuron yang bersambung. Okey, ni neuron ni jadi dia akan sentiasa bertukar-tukar neuron transmitter ni nampak ni. Dia akan bertukar-tukar antara terminal button ni dengan dendrit ni Jadi dia akan begitulah bagaimana maklumat kita disalurkan. Contohnya kalau kita tengok kita pasang kipas kan. Kita petik je kipas tu, kita pasang plug kat kipas tu, kita plug ada tenaga. So tenaga elektrik tu mengapa? Membawa tenaga cas elektrik tu kepada wire tadi kan. So wire tu pergi kipas, jadi kipas tu berpusing. Tapi kalau kita cabut plug tu, jadi tak adalah. Jadi otak kita ni boleh dikatakan sumber tenaga yang dia menghantar mesej tadi tu. Kalau kita mati kan, kalau kita dah tak ada nyawa, maknanya kita dah tak boleh nak berfungsi dah. Kita tak boleh nak makan, tak boleh minum. Tapi selagi kita ada nyawa, jadi mengaktifkan otak. Otak ni sebagai punca kuasa kita yang mana dia membawa signal-signal tu. Jadi kenapa kita nak makan? Sebab otak kita berasa lapar. Jadi ada satu bahagian otak yang mengawal. Nanti kita akan pergi. Jadi ini yang berlaku sebenarnya dalam otak kita. Jadi kalau nak faham, kita tengok elektrik. Kalau kita nak pasang kipas, kita pasang plug tu dekat soket tu kita tekan. Maknanya ada aliran tenaga tu. Ada tak berlaku macam tu sebab ada aliran tenaga. Iaitu satu mesej yang dihantar iaitu sebagai yang dikata tenaga elektrik. Dan bila pergi ke kipas, dia menjadi tenaga kinetik. So tenaga kinetik tu berubah kepada tenaga angin. Begitu dengan hidup kita. So kita ni kan tenaga. Jadi tenaga tu dibawa oleh otak kita dan sinyal-sinyal yang dibawa tu. Jadi kita ada tenaga bunyi macam kita bercakap. Tenaga pergerakan, kita melakukan pergerakan. Ada tenaga penglihatan, cahaya kita boleh nampak dan kita boleh dengar. Dan itu semua adalah berkaitan dengan proses yang berlaku di otak kita. Okey, nah inilah sel neuron inilah yang membawa dalam sel neuron ni ada neuron transmitter ni. Maksudnya sel neuron ni dalam dia ni dia bawa sampai sini. Nampak dia bawa ni kat sini dia berubah sinaps ni dia panggil synaptic collapse ni dia bertukar maklumat. So dia bawa body signal tu bawa kepada badan kita. Contoh kalau kita rasa berdepan dengan situasi yang takut. So takut tu akan bawa signal kepada otak, otak tu akan bagi balik kepada badan kita. Jadi badan kita kita rasa macam menggigil. Menggigil. Lepas tu kita jantung kita berdejukan, berdejukan kencang dan nafas kita tercungap-cungap.
Ini adalah sebab sinyal yang diberi oleh otak kita bahawa kita berhadapan dengan situasi yang menakutkan atau berhadapan dengan situasi yang mengancam. Okey? Kita tengok benda tu. Jadi dalam ada addiction ni, kita akan berhadapan dengan empat cycle. Empat cycle. Yang pertama sekali, kenapa seseorang itu terlibat dengan dadah? Ia bermula dengan impulsivity. Okey, apa yang dimasukkan dengan impulsivity ini adalah acting without foresight of regard for the sequence. An adolescent may impulsive take the drink, smoke, cigarette, pleasurable. Maksud impulsivity ni pelajar adalah suatu tindakan yang dibuat secara melulu tanpa berfikir panjang. Jadi kebanyakan mereka yang terlibat dengan dadah ni pelajar, mereka kadang-kadang ada satu benda yang dia nak seronok semata-mata. Nah, dia nak seronok. Kenapa dia kita ambil pil ekstasi? Orang kata, kau tak ambil ni. Kalau kau ambil ni, kau akan jadi rasa seronok, akan jadi high. Jadi motivasi seseorang ambil dadah itu ataupun penyalan mengambil bahan terlarang itu, dia bermula dengan impulsivity. Impulsivity ni apa? Dia daripada perkataan impulse, iaitu satu tindakan yang diambil terburu-buru tanpa berfikir panjang kesan akibat dia. Sebab apa? Dia tak ada maklumat ataupun dia berfokus kepada hawa nafsu semata-mata, iaitu inginkan keseronokan. Jadi apa saja barang yang diambil itu bahan terlarang, dia bermula dengan inginkan rasa keseronokan semata-mata. Sebab mungkin dia akan tengok keluarga dia, itu lagi yang mencetus. Kalau etiologi dia disebabkan oleh kurangnya kurangnya disiplin dalam diri dia, adanya pengalaman-pengalaman trauma, jadi dia tak fikir panjang. Jadi dia nak tahu, dia nak menyelesaikan masalah, dia nak rasa keseronokan tu cepat. Jadi itu dipanggil impulsivity. So permulaan daripada addiction ini atau ketagihan ini bermula daripada tindakan kita yang kita bertingkah laku secara melulu kerana kita didorong oleh hawa nafsu yang dipanggil sebagai fokus kepada keseronokan, iaitu pleasurable semata-mata, iaitu only pleasurable. Kita tak buat lagi pertimbangan-pertimbangan yang lain. Jadi apabila kita mengambil dadah tersebut, dia memberi kita satu yang dipanggil sebagai peneguan positif ataupun positive reinforcement. Jadi bila kita ambil benda tu, macam contoh dia mengambil syabu tadi kan, dia merasa high. Okey, kerana rembesan dopamin tadi tu. Jadi rembesan dopamin yang berlaku dalam otak kita itu, okey, menyebabkan seseorang itu rasa terlalu gembira. Dan itu sebenarnya memberi satu positive reinforcement kepada individu tu. Jadi bila dia tak, dia benda tu dia akan ambil lagi untuk mendapat apa sebenarnya? High tadi tu kan. High itu apa? Khayal, kesan khayal ataupun yang dipanggil kat sini sebagai rasa santai. Contoh, pergi ke pusat hiburan. Jadi pusat hiburan tu kita nampak orang joget-joget. Kita rasa apa joget-joget ni kan? Kita tak biasa dengan budaya kita. Jadi kawan tu pun bagi, kau ambil pil ni kau akan rasa nikmatnya berada dalam suasana begini. Jadi dia pun ambil tanpa berfikir panjang. Patutnya kita sebagai manusia kan, kita berfikir panjang. Apa ubat-ubat ni? Tak bahaya ke? Mungkin disebabkan faktor kurang maklumat, sebabkan pengaruh kawan-kawan, kerana nak diiktiraf oleh kawan-kawan. Kalau kawan-kawan, kalau dia tak ambil, kawan-kawan tak nak kawan dengan dia, dia rasa tersisih. Jadi atas dasar impulsivity tadi tu, dia mengambil lah dadah tadi. Dia mengambil lah ecstasy. Jadi bila dia ambil, dia merasa kesan high tadi tu. Iaitu dia merasa kesan euforia dan rasa khayal tadi tu yang menyebabkan dia rasa gembira dan dia ada rasa santai bila mengambil bahan tersebut. Yang ini dipanggil sebagai positive reinforcement. Kan? Ini yang dipanggil sebagai positive reinforcement. Jadi bila positive reinforcement ni nak dapatkan kesan high itu, dia kena ambil lagi dadah tu. Jadi bila dia ambil dadah tu, kalau kata dia ambil ecstasy dulu satu pil, dia mungkin dah dapat dah kesan high tu. Tapi sekarang ni dia nak ambil satu tak dapat high tu. Sebab dia ambil benda tu dia nak dapat high tu. Sebab itulah positive reinforcement dia. Jadi dia ambil lagi kali kedua. Jadi dia repeat lagi. Dia repeat. Kan? Dia repeat. Jadi dia repeat guna, tapi hari ni dia tak guna satu. Tapi dia ambil dua. Lepas tu bila dia ambil dua, tak dapat lagi kesan high tu. Dia tambah lagi. Jadi dos tu akan sentiasa bertambah. So bila dos tu bertambah, disebabkan kesan otak kita tu. Kerana nak benda tu lebih. Jadi itu yang dikatakan sebagai tolerance. Dan di sini dah dikatakan sebagai kebergantungan dari segi fizikal. So tolerance. Ingat perkataan tolerance tu. Lepas itu, bila dia tak ambil,
dapat kesan yang dipanggil sebagai negative reinforcement. Negative reinforcement pula. Okey. Okey, itu yang dikata withdrawal symptom tadi. Kesan negatif atau kesan-kesan yang kita ambil. Contoh dia rasa stres, anxiety, mudah marah. Sebab apa? Dia tak ambil bahan tadi tu. Okey. Itu dipanggil withdrawal symptom. Lepas tu dia pergi kepada akhirnya sekali dia kalau dah tak boleh kawal lagi pengambilan tu, dia akan masuk ke fasa yang dipanggil compulsivity. Compulsivity ni adalah satu tindakan terdesak yang kita tak boleh kawal lagi. Yang kita tak boleh kawal lagi disebabkan otak kita dah memang hidup tu memang dah telah diracuni oleh dadah tu. Bagaimana dadah tu telah meracuni otak kita menyebabkan kita dah tak boleh nak buat apa-apa lagi dah. So kita akan fokus kepada pengambilan bahan tersebut. Dan pada ketika compulsivity ini, iaitu satu tindakan, compulsivity ini adalah satu yang diistilahkan sebagai sesuatu yang kita tak boleh nak kawal. Sesuatu yang kita tak boleh nak kawal lagi dah, yang inilah kita panggil the lost control lagi dah, iaitu kita dah sudah masuk fasa addiction. Ya, kita sudah masuk fasa ketagihan. To explain why many people with addiction experience relapse after attempting to abstain from the or reduce use. Jadi kenapa mereka relapse, ini adalah disebabkan sebab mereka telah hijack brain kita dan dia mengambil masa yang lama. Itu sebab jangan cuba-cuba benda ni. Okey, jangan cuba-cuba keseronokan sementara merana sepanjang masa, ingatlah sampai bila-bila. Itu compulsivity. Jadi itulah cycle yang berlaku. Bagaimana ketagihan tu boleh terjadi yang berpunca daripada bagaimana dia hijack brain kita. Dia hijack brain kita. Okey, setakat ni ada soalan? Setakat ni ada soalan? Okey. Silakan kalau ada pelajar-pelajar. So kalau okay, ada, kita, ya silakan. Assalamualaikum. Saya tertanya untuk dadah yang digunakan dalam apa ni untuk buat seseorang tu jadi pensan tu biasanya dadah apa ya? Okey, yeah, itu dadah jenis, okey, macam contoh kan dia nak bagi, kan ada dia masuk dalam air kan, bagi terpensal, lepas tu dia pun, yelah ada kadang-kadang dia merompak dan lebih malang lagi kalau dia dia macam merungkul kita kan. Nah, itu dadah jenis dalam kategori halusinasi apa ni, darah depression, iaitu dadah jenis tenang. Dadah tenang dia biasanya dadah ni dia, nanti kita akan bentang, dia dadah ni dipanggil dadah penenang, dadah jenis penenang. Contohnya orang yang susah tidur kan. Orang yang susah tidur, lepas tu dia mengamuk-mengamuk kan. Jadi doktor injek tau. Jadi bila dia injek tu dia tertidur. Dadah jenis pelali. Jadi dadah kategori klasifikasi dadah penenang. Nanti kita tunggu kumpulan yang akan membentangkan dadah jenis depression. Dadah penenang. Contohnya barbiturat, dadah jenis barbiturat. Okay. Alkohol kan. Itu jenis dadah depression lah tu. Jadi kita minum, kita akan tenang, kita akan tertidur. Okay. Okey, ada lagi soalan? Silakan. Okey. Dadah jenis negative reinforcement. Okey, negative reinforcement ni pelajar adalah suatu peneguhan negatif apabila kita tidak ambil dadah tu. Contoh paling mudah negative reinforcement ni adalah yang dipanggil dalam istilah dia withdrawal effect. Withdrawal effect ni adalah kesan-kesan penarikan jika kita tidak mengambil bahan tersebut. Contohnya kalau kita tidak mengambil ecstasy, kita dah tak ambil dari, ataupun kita ambil ganja lah. Ganja ni kan dia beri kesan euforia kan. Jadi kalau kita tak ambil, kita akan rasa mudah marah, rasa bimbang. Itulah negative effect kalau kita tak ambil dadah tu. Jadi positive reinforcement, satu peneguhan yang positif bila kita ambil dadah dan pada masa sama kita tidak ambil dapat negatif. Jadi kita akan ketagih benda tu sebab kita nak mengekalkan equilibrium tu. Kita nak mengekalkan keseimbangan badan kita tu. Lepas dah kita ulang-ulang benda ni jadi habit. Jadi habit, jadi itulah ketagihan. Jadi ketagihan Okay. So ada lagi soalan? So jika tak ada, kita berhenti 5 minit Kita akan masuk balik pukul 9. Boleh So pelajar boleh minum air dulu. So pukul 9 kita masuk balik. Kita akan cuba habiskan
Okey, belajar boleh kita mulakan? Cikgu. Ya. Yeah. Okey, ini adalah recycle ya. Kita dah tengok cycle dia, bagaimana pusingan itu terjadi. Kita tengok juga di bahagian otak kita ni, kat bahagian mana sebenarnya yang kita panggil yang memberi kesan kepada otak kita, kat bahagian mana. Kita panggil the reward ataupun pleasure pathway di otak kita. Yang dia berlaku di sistem limbik dia ini. Okey, kita tahu benda ni terlalu saintifik, tapi pelajar cuba faham betul-betul Cikgu harap pelajar boleh faham cikgu nak cerita. Dalam otak kita ni, kita ada tiga bahagian kalau kita belah otak kita ni, kalau kita belah otak kita ni. Okey, kalau kita belah otak kita ni, jadi kita akan dapat bentuk macam ni. Ini. Okey, dia akan ada tiga bahagian utama. Okey, yang pertama sekali di bahagian bawah ni, okey, di bahagian sini kita panggil dia, yang ini adalah bahagian reptilian brain. Reptilian brain. Okey, faham ni dulu. Reptilian brain ni adalah yang mengawal tindakan-tindakan yang dipanggil spontaneous. Contoh, bila kita pegang benda panas, jadi automatik benda panas tu kita akan angkat. Reptilian brain. Jadi dia adalah suatu kawasan yang mana dia memenuhi keperluan-keperluan fisiologi kita. Seperti rasa nak makan, kita rasa lapar, kita rasa mengantuk, semua dikawal oleh reptilian brain kita. Yang mana reptilian brain tu, dekat sini, yang mempengaruhi adalah the ventral tegmental area. Okay, dekat sini. Lepas tu pelajar, dekat reptilian brain ni, di VTA tu, dia akan pergi kat sini. Ada satu yang lagi dipanggil sistem limbik. Sistem limbik ini adalah yang mengawal tentang emosi, motivasi, kan? Semua mengawal kat sini. Dekat sini yang bahagian sistem limbik ni, pelajar-pelajar yang dipanggil nucleus accumbens. Nucleus accumbens ni pelajar, dia adalah yang di bahagian sistem limbik. Okey. Dan sistem limbik dan akhirnya adalah dipanggil neocortex. Neocortex ni adalah otak kita yang, kalau kita tengok ni, yang paling besar adalah otak bahagian neocortex ni lah yang besar ni. Ini adalah otak yang memikir berkaitan dengan rasional. Maknanya kalau kita tengok, manusia berbeza dengan otak lain, ada manusia tu besar dari segi neocortex dia ni. Frontal ni, cortex ni, cerebral cortex ni adalah yang paling besar. Maknanya dia adalah bertindak seperti merancang. Jadi rational. Jadi tu yang membezakan manusia dengan binatang adalah disebabkan manusia boleh berfikir secara waras dan membuat perancangan. Sebab dia punya neocortex dia ataupun yang cerebral cortex ni adalah yang paling besar. Yang paling besar kat sini. Kalau kita tengok sini paling besar. Ini lagi senang. Jadi pelajar, bagaimana fungsi otak tu berlaku? Kita faham neuron itu bermula daripada sini. Jadi bila kita rasa lapar, nak makan, kita nak rasa seronok, jadi otak tu akan bagi signal dekat VTA ni. Kan? Dia akan bagi signal pada VTA ni. Okey, dia akan bagi signal pada VTA ni. Dia nak makan. Lepas tu bila dia nak makan, dia akan pergi kepada berjalan ke. Okey, daripada sini VTA ni dia akan berjalan pergi sampai ke sini. Ha, nampak ni chamber ni. Jadi yang nucleus chamber ni dia adalah mengawal tentang motivasi kita. Motivasi kita, rasa seronok. Jadi dekat sini lah positive reinforcement. Jadi tengok kata kita ambil bahan terlarang. Contoh kita ambil ganja. Jadi ganja ni dia akan pergi ke sini bahagian kita rasa nak sangat. Kita nak rasa macam lapar, kita nak. Jadi dia akan merangsang kat sini. Jadi dekat sini dia akan bawa signal dekat sini yang menyebabkan kita rasa positive reinforcement. Kita ingat balik. Kan ni memori. Memori kita, dan akhirnya dia akan membawa pergi kepada free contact kita untuk pergi pada perancangan. Okey, nak mudah faham macam ni. Nak mudah faham Kita ni rasa lapar. So bila rasa lapar, kat bahagian mana yang berfungsi? Yang bagi rangsangan yang utama dekat sini, VTA ni. The ventral tegmental area ni. So di VTA inilah yang menyebabkan kita rasa lapar tadi tu. Contoh kita rasa lapar sangat. Dan bila kita lapar, kita teringin nak makan nasi lemak. Sebab dulu makanan kita pagi-pagi, kita mesti makan nasi lemak. So kita rasa teringin dan kita rasa macam teringat nasi lemak yang dibuat oleh makcik di Gombada. Contoh-contoh ada satu kedai makcik tu, nama kedai makcik tu
kedai Makcik Yah. Nasi lemak Makcik Yah di Gong Badak. Jadi yang mengingatkan kita tu adalah berlaku di nucleus accumbens ni. Sebab di nucleus accumbens di bawah sistem limbik ni, ya, di nucleus ni yang mengingatkan kita, dia sebab dia simpan memori. Ah, nampak ni? Reinforcement memory and learning hands. Jadi kita lapar, aktif yang mengaktifkan kita kat bagaimana? VTA ni. Jadi VTA ni belajar, bila kita lapar, tiba-tiba kita teringat nasi lemak. Nasi lemak tu mengingatkan kita kepada nasi lemak Kak Yah di Gong Badak. So bila kita teringat, kita nak pergi sana. Kita nak pergi sana, kita buat teringat. Macam mana nak pergi sana? Jadi signal tu bawa kepada prefrontal cortex untuk merancang macam mana nak pergi sana. Okey, kita nak pergi pukul 5, naik motor. Okey, lepas tu pergi sana, belok sini, okey masuk. Lepas tu pergi. So for contact ni dia bertindak sebagai perancangan kepada tingkah laku. Jadi kita pun pergi melakukan tindakan tu. Jadi melakukan tindakan tu kita pun makanlah nasi lemak Kak Yah tu, kita rasa macam satu kepuasan sebab dapat memenuhi keinginan kita. Begitulah dengan dadah. So kita rasa macam mengidam ataupun gian. Jadi gian tu mengingatkan kita kepada memori yang akan menyukai acaman kita, mengingatkan kita kepada pengambilan ganja. So ganja tu kita mana nak dapat? Tu kita terfikir, oh kita kena pergi satu kedai yang belakang kedai tu ada pusher, pusher yang jual. Jadi kita pun pergi ke sana dan ketuk pintu pergi ke pusher. So yang merancang kita untuk mendapatkan benda dadah tersebut adalah di bahagian prefrontal cortex tadi tu. Ada bersifat merancang. Jadi puan-puan, bila terlalu banyak ingat pengeluaran dopamin tu terlalu banyak, jadi dia telah merosakkan kita punya otak tu, semata-mata kita berfikir untuk mendapatkan dadah semata-mata. That's why pelajar-pelajar tengok bila mereka terlibat dengan pengambil penyalahgunaan bahan ni, melibatkan tagihan, hidup mereka hanya dadah semata-mata. Hidupku, matiku, apa tu semua dadah. Sebab free contact yang sepatutnya berfikir di luar otak tapi telah di-hijack dengan sistem limbik yang mana dia sentiasa termotivasi, dia sentiasa terangsang dan mengingatkan dia kepada dadah, menyebabkan otak dia tu merancang bagaimana nak dapatkan dadah. Itu sebab kadang-kadang dia sanggup mencuri besi tepi jalan pun, dia curi besi longkang pun, dia ambil mak bapak dia pun, dia bunuh sebab dia berfikir hanya semata-mata untuk memenuhi keperluan untuk mendapatkan dadah sebab dia telah hijack dia brain kita tu. Jadi untuk dia membunuh tu siapa yang merancang tu? Ini otak, free context kita. Sebab kita dah hilang dari segi kewarasan kita tadi. Okay. Jadi yang ni yang berlaku. Okey. Kerana apa? Di bahagian otak kita ni dia telah mengeluarkan neuron apa ni, transmitter ataupun dia keluarkan kita punya neuron transmitter ataupun hormon dopamin yang menyebabkan okey, kita telah dihijack brain kita dan hidup kita semata-mata untuk mendapatkan dadah. Okey. Ini kita kena faham eh. Okey, ini yang berlaku lah dalam otak kita. Okey. Jadi dopamin tu kat sel badan itu di bawah kan. Lepas tu dopamin release, terminal button dan dopamin stimulate dopamin receptor ni yang berlaku lah eh. Okey, yang ni yang berlaku dalam otak kita lah. Bagaimana penyalahgunaan bahan ataupun bahan yang saya kata contoh dadah tadi tu yang kita ambil tu mengaktifkan penghasilan dopamin yang juga kita rasa teringat dan termotivasi untuk mengambilnya. Sebab kita ni kan buat sesuatu kerana kita nak dapat keseronokan eh. Contohnya kalau kita belajar tau, sebab apa kita belajar? Sebab kita ada motivasi bahawa bila kita belajar bersungguh-sungguh, keluarga kita akan gembira dengan kita. Dan bila kita gembira, kita fikir kita dapat kerja. Kan benda tu menyeronokkan kita. Bayangkan kalau kita tak belajar, tiba-tiba kawan kita dapat result yang tinggi, kawan-kawan kita macam tak nak kawan kita, kita pun rasa down, ibu bapa kita marah kita. Jadi perasaan yang tak seronok tu dipanggil negative reinforcement tadi tu. Jadi kita belajar bersungguh-sungguh sebab nak memenuhi positive reinforcement itu. Sebab apa? Dia bermula dengan motivasi itulah. So motivasi itu berlaku di mana? Di dalam sistem limbik, iaitu di bahagian nucleus accumbens tadi tu. Okay? Ini basic tau, cikgu tak cira yang complicated. Yang basic kita kena faham. Okey, kalau kita kata sistem otak tu sangat kompleks. Jadi kita kena faham yang tiga asas tu aja. Yang mana tiga asas tu adalah berkaitan dengan VTA, the ventral tegmental area, nucleus accumbens, dia berlaku di sistem limbik kita dan prefrontal cortex kita. Okey. Ha, yang ni kita kena, ini je kita kena ingat. Jadi pelajar kena ingat faham-faham eh. Kena
kena ingat yang ni saja dalam setiap otak. Kalau ada exam ke ataupun quiz, kita akan sentuh bahagian ini saja. Kita tak akan pergi lebih dalam dan lebih detail lagi. Iaitu di bahagian the reward atau the pleasure pathway, iaitu laluan ganjaran yang berlaku dalam otak kita. Mengapa kita relapse? Kenapa kita rasa gian nak? Kenapa kita rasa rindu nak ambil lagi sebabkan ini? Okay. Okay. Jadi kita tengok nevralgic abuse ni. Biasa kalau kita ambil makanan, biasa pengeluaran dopamin level dia paling tinggi dia boleh keluar sampai 150. Ini yang normal tau. Ini adalah normal. Ini ada perbuatan normal. Bila kita nak makan makanan, biasa dia bila kita dapat makan makanan yang kita suka. Contoh teringin nak makan KFC ataupun teringin nak makan ayam McDonald's. Jadi bila kita teringin, bila kita dapat makan seperti apa yang kita inginkan, dia akan mengeluarkan dopamin tu yang menyebabkan kita rasa seronok. Paling tinggi boleh dikeluarkan kalau makan 150. Okey, kalau katakan melakukan seksual apabila berlaku ejakulasi, dia boleh mengeluarkan dopamin hingga 200. Itu rasa keseronokan lah, masuk ejakulasi. Sama ada lelaki atau perempuan, dia akan mengeluarkan dopamin 100-200. Dia rasa terlalu nikmat. Okey, itu yang normal . Kalau bagi amfetamin, amfetamin ni ataupun pil kuda, dia boleh keluarkan sampai 1100. Ini dah hijack the brain. Maknanya dah tak normal dah. Kalau dia ambil kokain, okey, boleh keluar sampai 400. Dopamin dia. Okey. Kalau nikotin, macam ambil rokok kan, sampai 250. Kalau kata morfin, paling tinggi dia boleh pun keluar sampai 200, tapi dia lebih ketagihan. Maknanya kita tengok bahawa pengambilan dia, dia tak normal dah, dia hijack the brain. Dan kita tengok pula bahagian otak. Ni kalau kokain, dia ambil kokain yang dibentuk dia. Okey, kita tengok yang merah ni ada kandungan dopamin. Dopamin yang ni. Kita tengok DA ni ada dopamine receptor availability. Maksudnya, kalau kata merah tu tinggilah. Kalau orang normal, kandungan dopamin dalam otak dia tu ada lagi, nampak. Tapi bila dia ambil kokain, dia dah jadi hilang dopamin dia sebab dia dah hijack the brain tu. Kan? Sepatutnya keluar macam ni, dah hijack so keluar banyak. Jadi bila kita tak ambil, kita kekurangan dopamin dalam otak kita yang normal. Ni kalau kita ambil meds, meds ni metafetamin lah. Metafetamin apa cabu. Yang ni normal, bila dia dah ambil, dia jadi macam ni. Jadi yang warna merah ni menunjukkan kandungan dopamin yang perlu ada pada otak kita. Tapi bila dia ambil, dopamin tu hilang. Paling bagi kesan adalah kokain dengan heroin. Nampak tak? Sikit je. Kandungan tu bila kita tengok dalam isteri. Jadi tu cara dia kalau dia nak ambil, kalau dia nak rasa gembira, tak ada cara lain. Melainkan dia bergantung kepada bahan tersebut. Kerana bahan tu sudah hijack the brain kita. Dia dah hijack the brain, maksudnya apa maksud hijack the brain tu? Maksudnya dia telah, orang kata telah mengganggu fungsi normal sesuatu otak tu. Okay? Contoh dia alkohol kan. Alkohol ni macam mana dia reaksi kepada brain kita? Contohnya dia mengganggu dalam pada GABA dan glutamate. Macam alkohol ni dia akan mengganggu GABA dah tu sebab kita tengok nanti kita akan pergi lebih dalam lagi. Macam GABA ni adalah neurotransmitter yang mengawal keseimbangan badan. Jadi bila kita ambil alkohol, sebenarnya dia telah blok kita punya GABA tu, jadi kita macam terhoyong-hayang, kita jadi tak seimbang. Jadi bila kita bawa kereta, kita tak boleh memandu sebab kita akan terhoyong-hayang sebab alkohol itu mengganggu sistem GABA tu. GABA tu apa? GABA tu dan neurotransmitter yang mengawal keseimbangan badan manusia. Okey, nampak? Jadi itu yang dia tak seimbang. Jadi cakap pun tak waras. Jadi kita kadang rasa macam mengantuk kerana tertidur. Glutamate, jadi kita tengok dengan lebih lanjut. Okey, macam kokain, dia akan blocking. Baik. Contoh ini adalah, nanti kita akan pergi lebih detail lagi daripada bab 3, itu sebab kena faham dulu. Ini neurotransmitter. Neurotransmitter ni kita ada banyak, tapi ada kita kena tak faham, ada 8 yang kita kena faham macam GABA, gamma aminobutyric acid GABA, serotonin dan methylcobalamin. Jadi alkohol ni dia boleh memberi kesan kepada neurotransmitter ni. Sama ada berbentuk antagonis atau agonis. Nanti kita kena faham. Ada dadah jenis antagonis, ada dadah jenis agonis. Dadah yang bagi mengantuk ni dadah apa? Agonis lah. Agonis. Okay, nanti kita pergi. Marijuana, kokain, heroin, endorfin, ekapin, dopamin. Jadi ada setengah dadah ini ataupun bahan-bahan terlarang ini ataupun bahan psikoaktif ni, dia mengaktifkan neurotransmitter. Sama ada dia memberi tambah stimulan
dia memberikan apa penambahan kepada neurotransmitter tu untuk bertindak lebih bertenaga ataupun nak kurangkan atau dia blok. Contoh. Okey. Kita tengok dadah jenis, dadah ni ada jenis dua kan? Dua jenis dadah yang dia berfungsi pada otak. So bagaimana dia hijack brain kita? Satu dia panggil agonist drug. Yang mana that increase neurotransmitter level are called stimulant and increase psychomotor arousal and alertness. Jadi ada jenis dadah yang kita panggil dadah jenis stimulant yang di mana kita gelarkan dadah-dadah ni adalah yang merangsang supaya kita lebih lebih berjaga-jaga. Contoh kalau orang makan tu dia tak boleh nak tidur. Kan? Lepas tu dia lebih bertenaga. Jadi itu dadah yang kita katakan dadah jenis agonis. Yang mana dadah ini dia stimulate. Dia stimulate kita punya otak yang menyebabkan sistem tubuh kita menyebabkan kita lebih bertenaga. Dan kebanyakan digunakan oleh atlet ataupun para-para nelayan untuk nak berjaga malam. So bila kita makan dadah itu, kita ambil dadah tersebut, jadi kita akan lebih bertenaga dan kita tak akan rasa mengantuk. Kalau kita ambil dadah begitu, itu dadah itu kita katakan sebagai dadah jenis agonis. Okey, kebanyakan dadah ini juga disebut sebagai stimulant drug type. Dadah jenis stimulant. Ada juga dadah macam kawan kita kata, bila kita ambil cikgu kita rasa macam nak mengantuk, nak tidur. Itu dadah jenis apa? Itu dadah yang kita kategorikan sebagai dadah antagonis. Yang mana dia membuatkan hidup menenangkan kita. Macam contoh, dia mengurangkan fungsi kita supaya kita akan jadi lebih tenang dan kita boleh tidur. Contoh anti-depression drug. Kan? Anti-depression drug itu adalah dadah jenis antagonis. Yang mana bila kita tak makan, kita macam kita kan selalu bimbang. Kita overthinking. Menyebabkan kita tak boleh nak tidur. Jadi doktor pun bagi anti-depression. Jadi anti-depression drug tu adalah kategori dadah antagonis. Yang mana dia sedatif kan. Maksudnya dia slow downkan brain activity kita agar kita jadi lebih relax. Okay? Baik. Stimulant drug mimic the stimulant provided by the sympathetic nervous system lah. Fight or flight response. Example stimulant include caffeine, cocaine, amphetamine, ecstasy and DMA and nicotine. Jadi dadah jenis stimulant ataupun agonis adalah dadah yang menyebabkan dia akan stimulate, stimulate atau merangsangkan kita punya sistem nervous system agar kita lebih berjaga-jaga. Yang ini dadah jenis caffeine, itu sebab kadang-kadang kita macam mengantuk kan, lepas kita ambil kopi kita rasa macam lebih bertenaga. Sebab di dalam kopi itu mengandungi caffeine. Yang caffeine itu adalah sejenis dadah sebenarnya yang kita panggil minor stimulant drug. Kita ambil dia untuk bagi kita lebih bertenaga. Kalau ada kokain, amfetamin, perikuda, ecstasy yang menyebabkan kita lebih bertenaga. Kalau depression drug, reduce stimulant tadi tu, central nervous system and may induce sleep sedative. Ini dadah jenis stimulant. Contohnya benzodiazepine, barbiturat, alkohol dan tetradicocannabinoid. Cannabinoid. Contoh macam dadah tu, contohlah dia ambil barbiturat tu, dia cairkan barbiturat tu, dia masuk dalam air. So bila dia masuk dalam air, kita minum, kita rasa macam mengantuk. So bila mengantuk, kita slow down kita punya sistem saraf pusat itu, itu dadah jenis apa? Antagonis drug ataupun sedatif. Okay? Jadi dia berfungsi macam mana? Satu, kalau katakan dia antagonis drug, jadi dia akan, nampak ni, ini yang normal. Jadi dia akan stimulate. Dia akan tambah pengeluaran. Dia akan tambah pengeluaran neurotransmitter tertentu untuk membuatkan kita macam boleh bekerja kuat. Kita macam bertenaga. Kita rasa seronok tu. Ini dadah jenis stimulant. Ada juga dadah jenis antagonis seperti alkohol, benzodiazepine, THC. Dia block. Nampak tu dia block. Dia block kita punya otak tu supaya berhenti berfikir. Sebab apa? Dadah tu dia block. Ini panggil antagonis. Dia block. Jadi dia buat kita mengantuk. Kita perjalanan kita terhoyong-hayang sebab dia dah tak boleh kawal. Ini dadah jenis antagonis. Biasa mereka yang terlalu overthinking menyebabkan kebimbangan, mereka mengambil dadah ni yang doktor bagi dadah jenis ni dengan prescription dose yang orang kata yang mengikut dose lah. Mereka kata tidur dan mengantuk. Tapi kalau kita terlalu ambil pula, kita akan bergantung pula dengan dadah tersebut. Itu sebab bila dari segi rawatan, kita perlukan dua-dua. Satu mungkin kita gunakan kaedah farmakologi, iaitu menggunakan ubat-ubatan. Satu lagi kita menggunakan juga psikoterapi. So psikoterapi dan farmakologi, farmakoterapi perlu digabungkan supaya kita tak boleh bergantung saja farmakoterapi dan kita tak boleh saja psikoterapi. Kena ada gabungan dua-dua ni supaya dia akan lama-lama dia akan jadi biasa. Sebab pada peringkat awal tu perlu juga kita guna farmakoterapi ni. Kita guna juga ubat-ubatan untuk membantu
selain daripada perasaan terlalu bimbang tadi tu lah. Jadi ni ya, ini normal. Normal macam ni berlaku. Tapi bila dia ambil agonis, darah jenis tegulis, nampak tu, dia buka. Dia buka lagi ruang tu untuk disedut lebih banyak. Yang ni juga antagonis. Dia block. Nampak tu dia block kita punya receptor site ni. Okay, bahagian kita, bahagian terminal batu dia besar supaya neurotransmitter, neurotransmitter seperti GABA yang mengawal tu tak boleh nak masuk. Jadi tu jadi tak seimbang tu. Yang ni antara bagaimana fungsi dia, bagaimana dadah itu berfungsi untuk menyekat supaya dia berinteraksi. Itu sebab kadang-kadang kita menjadi mengantuk, kita kadang-kadang pause tau. Otak kita macam pause. Jadi daripada overthinking tu kita pause, jadi kita mengantuk, kita tertidur. Itu maksud dia. Okay. Jadi the neural barrier system ni, itu yang menyebabkan kita tolerance dan withdrawal symptom tadi itulah. Okay. Okay, ini yang dimasukkan dengan tolerance tadi tu. Maksudnya penggunaan secara bertambah dan withdrawal symptom tadi. Dia akan terlibat dengan side effect. Withdrawal symptom ni juga disebut sebagai negative reinforcement. Okay. Tolerance ni juga disebut sebagai positive reinforcement. Sebab kita nak dapatkan high tadi tu. Ingat bila kita ambil bahan ni, kita kebanyakan penyalahgunaan bahan ni, individu yang mengambil ataupun yang menyalahguna bahan ni sebab dia nak dapat kesan high tadi tu. Kesan high tu apa? Khayalan dan rasa santai. Rasa khayal dan rasa santai eh. Jadi bila dia nak dapat kesan high tu, bila dia ambil lah bahan tu, tapi bila dia ambil sekali, mungkin dia ambil satu dapat dah. Kali seterusnya dia tak boleh ambil satu, dia ambil dua untuk dapatkan kesan tadi tu. Dapat kesan yang sama, same effect. Itu dikatakan kita sudah ada kebergantungan dari fizikal, yang itu pada fasa tu kita panggil dia tolerance. Sudah masuk, dia dah tolerance, maksudnya dia bergantung. Okay, withdrawal symptom, negative reinforcement, maksud peneguhan negatif, apabila dia tak ambil bahan tu, dia akan jadi rasa macam something wrong terhadap diri dia. Contohnya rasa macam nak muntah, pening-pening, rasa bimbang, rasa nak marah, macam halusinasi, mengganggu dia. Itu sebab dia akan ambil lagi, sebab disebabkan faktor tu. Kita tengok. Ini antara bagaimana dia berdapat mengubah struktur otak kita. Yang ini yang normal. Nampak kekembang kan? Jadi bila dia banyak mengambilkan, banyak bahan terlarang, jadi otak jadi kecut. Nampak otak jadi kecut. Jadi tu dia tak boleh nak berfungsi dah dengan normal. Dia tak boleh fungsi dengan waras sebab dia punya neokortex tu sudah kecut. Itu kadang-kadang boleh jadi gila kekal. Gila kekal dah tak boleh nak ingat dah. Sebab dah otak jadi kecut. Sebab apa? Dia hijack the brain tu, dia keluarkan dopamin tu dekat otak kita tu, dia press lah otak kita tu supaya keluarkan dopamin. Secara tak normal kan? Jadi badan kita pun, badan kita pun, kalau kita boleh bekerja 8 jam je, tapi dia pressure kita, dia tekan kita sampai kerja sampai 24 jam, 12 jam tak tidur. Apa akan berlaku pada badan kita? Penat kan? Begitulah dengan bahan yang kita ambil tu. Dia pressure otak tu untuk keluarkan dopamin, serotonin tu dengan berlebihan. Akhirnya otak kita jadi penat, akhirnya kecut. Dan itu kadang-kadang kita boleh jadi gila kekal. Kita dah tak boleh ingat, kita jadi biul sebab penggunaan bahan tadi tu. Dan akhirnya kita jadi macam dah tak fungsi dengan normal sebagai manusia normal. Jadi pelajar tengok macam inilah cycle dia. Bermula dengan impulsivity disebabkan reward system tadi kerana dia nak keseronokan. Okay. Jadi kita tengok balik bagaimana addiction cycle tu berlaku. Dia sebenarnya berkait dengan otak. Jadi pertama sekali dia bermula dengan impulsivity tadi tu, iaitu di mana kita ada dapat satu sistem peneguhan atau sistem reward pada diri kita kerana nakkan keseronokan. Itu sebab dalam hidup kita ni keseronokan saja tidak memberi kebahagiaan yang kekal. Keseronokan semata-mata di dunia ini tidak memberi keseronokan yang tidak memberi kebahagiaan yang kekal. Okey? Jadi kebanyakan mereka yang terlibat dengan dadah itu sebab dia mencari sesuatu benda yang nakkan keseronokan yang bersifat sementara. Tetapi dia tidak faham keseronokan yang sementara itu, sifat impulsivity itu membawa dia kepada satu tahap lagi yang dipanggil tolerance. Tolerance apa? Ia bergantung kepada ubat tersebut untuk mendapatkan kesan high tadi itu, kesan khayal tadi itu. Dan bila dia tidak ambil dadah tersebut, dia cuba untuk melupakan dadah tersebut, dia ada satu lagi beri kesan pada tubuh badan dia yang dipanggil sebagai negative reinforcement, yang dipanggil sebagai withdrawal symptom tadi tu. Kesan-kesan tarikan. Contohnya macam mana? Nak muntah, menggigil badan, rasa bimbang, rasa marah, dan akhirnya belajar dia tak boleh nak kawal benda tu. Hidup dia dah dikawal oleh bahan tersebut, akhirnya dia
masuk fasa compulsivity, mana dia tak boleh nak kawal lagi dah tindakan dia. Macam kita kalau nak makan, kita boleh kawal lagi. Kalau lapar, kita kawal. Kita habiskan dulu kelas, baru kita pergi makan. Tapi bagi mereka yang dah terlibat dengan addiction ni, ketagihan ini, apabila mereka memasuki fasa yang dipanggil sebagai compulsivity, maknanya mereka dah tidak boleh nak kawal lagi tindakan, akhirnya mereka masuk ke satu fasa atau terperangkap dalam satu fasa yang dipanggil addiction. Dan addiction ni lah bila dah masuk, kita boleh bantu dia. Kalau dia tak kuat, dia akan kembali relapse. Akan kembali relapse. Eh? Inilah kepayahan yang akan berlaku dan dia saja dia tidak berfungsi. Seolah-olah dah macam zombie. Eh? Dah macam zombie tadi. Eh? Seperti mayat hidup lah. Eh? Istilah setengah dulu panggil mayat hidup. Okey. Jadi ini video-video yang pelajar boleh tengok agar lebih faham. Yeah? Supaya pelajar faham bagaimana penyalahgunaan bahan ni, bahan psikoaktif ni dapat memberi kesan kepada otak dan dia mempengaruhi tingkah laku manusia. Okey? Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Okey. Ada persoalan boleh tanya. Kalau tak ada, cikgu akan tanya. Eh? Kita ada lagi 30 minit. Okey, Nur Amirah bertanya. Cikgu, macam kopi tu macam mana? Okey, kopi ni, this minor. Eh? Minor lah. Dia tidak ketagih. Tapi kalau boleh, kita jangan ambil lebih daripada dos lah. Sebab kopi ni mengandungi kafein. Kafein ni adalah sejenis minor stimulant drug. Dadah jenis stimulant yang kita boleh ambil lah. Macam nikotin, kafein, dia ada kandungan dadah. Eh? Tapi tak banyak. Ada yang kalau baru diambil akan menyebabkan sakit kepala. Okey, okay, mungkin ada pelajar nak tanya ataupun nak berkongsi, silakan. Cikgu. Silakan. Kalau minum kopi tu kan, kafein tu, kalau dia tak ada efek apa-apa, maksudnya macam mana tu? Cikgu rasa kopi yang awak ambil tu biasa kopi apa? Yang macam ada kafein yang dalam tin tu. Kalau macam tak ada bagi kesan apa-apa, maksudnya kandungan kafein ni kurang. Kandungan kafein dia kurang. Kalau kandungan kafein dia banyak, itu sebab kadang-kadang kopi tenaga, kena check juga kopi-kopi tenaga ni. Kadang-kadang takut kandungan kafein dia tu berlebihan, menyebabkan kita macam segar kan, bertenaga. Sebab kandungan kan, jadi kita berhati-hati juga pemilihan kopi ni. Banyak dijual eh. Saya pun tak galakkan eh. Pelajar-pelajar beli ubat ke kopi ke dekat media sosial lah. Beli dekat apa ni lah yang diluluskan oleh KKM lah. Okey, bagus soalan tu. Ada soalan lain? Silakan. Cikgu, saya tanya. Ya? Kalau macam Red Bull tu kan orang cakap boleh bagi apa? Macam kekuatan, macam boleh tahan ngantuk apa semua tu, dia ada kandungan apa eh? Okey, lagi satu, macam Red Bull ni kamu, kalau kamu minum, dia manis tau. So manis tu kat situ kandungan glukosa dia tinggi. Jadi glukosa ni juga adalah memberi tenaga. Dan dia ada sejenis, adalah ada campuran-campuran dadah yang dibenarkan eh. Tapi dia tak ada tulis lah situ dadah yang dibenarkan eh. Dia katalah ubat ke apa-apa, tapi dia mesti ada dipanggil bahan perangsang. Tapi kalau dah dikawal, sebenarnya dadah ni dia sebenarnya dia dibenarkan secara asasnya. Pada mulanya dibenarkan untuk tujuan-tujuan perubatan. Yang salah tu penyalahguna bahan tu apabila digunakan dos tu secara berlebihan. Katakan dia mengambil air ibu satu satu kali. Tu okey. Tu bagi dia tenaga. Lepas tu dia akan tidurlah untuk tenaga, untuk kau nak berjaga. Tapi kamu bayangkan kalau apa-apa bahan eh, bukan sekadar dadah atau apa-apa bahan pun kita tak boleh ambil secara berlebihan. That's why kita kena train diri kita sebagai pelajar, konseling yang kita belajar penyalahgunaan bahan, apa saja dalam hidup kita ni mesti you must be control yourself. Kalau kata kita ambil es krim, jangan makan berlebihan. Walaupun es krim tu bukanlah sesuatu benda yang dikategorikan salah dari segi undang-undang, tapi apa saja benda yang kita mengambil secara berlebihan, pasti tidak akan bagus kepada kesihatan. Ubat pun, tongkat ahli pun kita tak boleh ambil berlebihan. Dia ada dos-dos yang dibuat. Contohnya kalau kita ambil air Red Bull, dia sangat manis, tinggi glukosa dia yang memberi tenaga. Kalau kita ambil terlalu banyak akan menyebabkan kencing manis. Okey. Ada soalan lagi? Silakan. Cikgu. Ya, yes, saya. Betul ke di Coco Pot ataupun dia punya koko tu ada kafein juga? Koko apa ya? Boleh cikgu tahu jenis apa? Cikgu tak pernah dengar. Sebab saya ada terdengar dia punya biji koko, maknanya daripada koko kan daripada pokok. Okey. Saya dengar dia pun ada dadah juga sebenarnya. Dia bukan dadah kan? Ha, dia tak adalah kata dadah. Kita kata dia ada bahan psikoaktif tu lah. Bahasa kita kena faham tau, istilah Malaysia gunakan dadah. Tapi kita baru belajar penyalahgunaan bahan. Maknanya tak semestinya dadah.
Contoh inhalant kan, contohnya kalau kita tengok petrol kan, petrol kan, petrol tu adalah kalau kita ikut dia jenis bahasa kreatif, tapi dia bukan dadah. Contohnya gam, kan ada orang hidu gam kan, nak tengok tak orang hidu gam kan? Dia tu sejenis bahan, dalam dalam bahan tu ada satu bahan psikoaktif yang membuat otak kita, dia boleh hijack brain kita. Tapi gam tidak dikategorikan sebagai dadah. Itu sebab cikgu lebih suka menggunakan penyalahgunaan bahan. Penyalahgunaan bahan ini tidak tidak semestinya dadah. Tidak semestinya dadah. Contoh ubat batuk. Ubat batuk, kita tak kata itu sebagai dadah. Tapi dia ada kandungan bahan psikoaktif yang dipanggil ketamin. Jadi bahan psikoaktif itu boleh, kalau kita ambil secara berlebihan, dia akan hijack the brain kita. Macam koko tu, ada sejenis, ada satu bahan yang dipanggil, ada kandungan kafein tapi tak banyak. Tapi kalau kita ambil berlebihan, ini kata dia, berlebihan tu. Ada separuh sahabat kita guna perkataan terlebih dos. Itu yang bahaya tu, eh? Itu yang bahaya. Okey, ni macam contoh kat sahabat kita tanya, Noemi Syamira, kalau sejenis yang suka bauta jalan tu selalu nak bauta atau petrol, macam mana cikgu? Itu jenis dadah. Dia bukan dadah, minta maaf cikgu. Itu jenis bahan psikoaktif yang boleh membuatkan kita ketagih. Contoh bau, ada orang suka bau ni kan, gam ataupun bau petrol kan. Dia sampai hari nak bau. Lepas tu dia rasa tenang kan. Apabila dia memberi satu efek ketenangan pada otak kita, dia rasa sedap. Dia maksudnya dia dah capai satu high tau. High ni adalah khayal dan juga santai. Dia rasa bila rasa, rasa okay. I feel good lah. Jadi benda tu ada, maksudnya itu adalah bahan psikoaktif. Kalau macam kalau kita tengok petrol ni, dia adalah jenis bahan yang dikategorikan sebagai inhalant. Nanti kita akan dengar sahabat kita bentang. Okey, boleh tanya eh. Sahabat-sahabat kita bentang boleh tanya sebab mereka pakar dalam bidang tu. Okey. Macam Wan Imran ambil tajuk apa, Wan Imran? Kumpulan Wan. Ketum. Ketum. Nanti Wan kaji betul-betul dengan sahabat, nanti cikgu pun nak tanya. Kadang ada benda yang cikgu terlepas pandang, cikgu boleh tanya. Jadi kumpulan Wan adalah kita katakan sebagai kumpulan yang pakar dalam bidang ketum. Okey, macam Siti Aisyah ambil dadah jenis apa? Dadah depression. Dadah depression. Jadi dadah depression ni macam alkohol, barbitur, benzodiazepine kan. Yang kita akan tanya Siti Aisyah. So kumpulan Siti Aisyah ni pakar dalam bidang dadah depression. Jadi sebab kita bagi-bagi. Okey, jadi kita akan tengok. Okey, ada lagi soalan? Silakan. Apa sajalah soalan. Okey, berkaitan dengan assignment, ada lagi yang tak clear tak Wan? Setakat ni clear lagi lah. Okey, Wan nanti Wan bantu kat cikgu sebarkan tarikh akhir yang cikgu Wan bagi cikgu tu. Cikgu guna tarikh yang Wan bagi pada cikgu tu untuk kita submit assignment, last assignment. Jadi kalau katakan pelajar tak boleh nak submit tu, maksudnya pelajar dah lewat. Jadi cikgu program tarikh tu, macam 20 hari bulan 11 tu, tarikh assignment individu tu, itu tarikh akhir kita submit. Jadi kalau lebih tarikh tu dah tak boleh submit. Jadi kalau nak submit dengan cikgu, boleh bagi cikgu email cikgu, tetapi kena potong 2 markah sebab lewat. Dia sebelum pukul 12 lah eh. Sebelum pukul 12, tarikh tersebut kena kena upload assignment tu. Jadi pelajar sekarang ni dah boleh upload apa? Kalau jumpa jurnal, cari 2 jurnal, pelajar boleh upload dah. So sekarang ni pelajar tengah mencari jurnal lain dan juga cari-cari sikit berkaitan dengan subjek tadi lah. Kalau Wan Imran tadi, ketum dapatkan maklumat. Dan cikgu menganggap pelajar adalah pakar bidang itu. Jadi nanti cikgu akan tanya dan kawan-kawan boleh tanyalah untuk penjelasan lebih lanjut. Okey, Wan Imran eh. Cikgu. Mungkin lepas ni ya, dalam kelas kita ni mungkin ada nak yang bertanya kepada cikgu secara terus pulih kan? Kalau dalam kelas tak ada masalah, tapi jangan WhatsApp lah. Sebab cikgu keliru daripada mana WhatsApp ni datang. Okey cikgu. Secara direct dalam kelas, itu okey. Supaya kawan-kawan yang lain mungkin ada isu yang sama kan? Ada isu yang sama. Okey, ada sahabat-sahabat nak tanya? Silakan. Pelajar-pelajar silakan. Siapa-siapa nak tanya cikgu tu bolehlah tanya direct. Kalau tanya saya terus, saya pun kadang-kadang tak tahu juga. Okay. Okay. Slide berserta audio boleh kan? Boleh eh? Wan Faria boleh eh? Slide berserta audio boleh kan cikgu? Boleh? Okay. Okay pelajar, cikgu nak bincang sebenarnya kita akan jemput industri di classroom. Kita akan jemput orang luar.
untuk kita buat macam top industri lah, kita panggil orang luar yang memang berpakar dalam bidang ni. Sebelum ni kita panggil pegawai ADK kan, senior kita, Tuan Faizal, dia pernah bekerja, dia pernah apa ni, pelajar counseling lah di senior awak, dan sekarang dia bertugas di ADK. Kita dah jemput dia. Nanti kita akan jemput yang lain juga, iaitu mungkin pegawai pemulihan, dan sekarang dia bekerja dengan NGO. Cuma Wan Imran dan Izwani, boleh tak bincang dengan kelas lagi satu untuk kita ambil tarikh yang kelas 2 jam? Sebab kalau boleh, Imran, Wan, awak ada kelas hari ni sampai pukul berapa? Pukul 11 ada kelas tak? Pukul 11 ada. Kira kelas kita ni 8 sampai 10. Lepas tu rehat, pukul 12. Kalau saya pukul 12 pula baru ada kelas. Saya cikgu bercadang macam ni tau. Kita nak mula untuk industri classroom tu, kalau 8 tu awal sangat. Takut yang ceramah tu macam kalut sikit. Jadi kita nak mula pukul 9 sampai pukul 11. Rasa okey tak? Yang lain. Nanti Wan dengan Izwani boleh tak bantu cikgu dengan grup lagi satu tu bincang? Yeah? Ada tak? Boleh tak kita buat pukul 9 sampai pukul 11 hari Isnin? Nanti bincang. Lepas tu boleh tak Wan Imran dan Izwani bincang untuk lantik seorang moderator? Okay? InsyaAllah boleh-boleh. Jadi boleh lantik moderator. Bincanglah. Lepas tu minta tolong. Kita nanti cikgu bagi nombor telefon tu, kita buat poster sikit. Yeah, kita buat poster. Lepas tu kita kopilah kepada publik siapa nak tengok. Tapi kita utamakanlah kelas kita. Industri dia classroom. Okey tak? Okey. Okey, Wan Izwani ataupun Wan Imran ada apa-apa soalan berkaitan dengan industri the classroom ni? Kita akan mula insya-Allah bulan 11. Kita tengok tarikh, kita tengok-tengok dulu tarikh. Jadi Imran dan Izwani bincang dulu kelas, lepas tu bincang masa. Lepas tu kita tengok. Okey tak? Tarikh tu bincang dengan kelas lain. Lepas tu nanti kita akan buat surat jemputan lah kepada penceramah tu untuk kita jemput secara online lah. Cikgu rasa ni satu advantage lah, satu kelebihan yang kita boleh ambil. Orang luar lah yang memang orang kata practitioner, kan? Jadi ilmu awak akan lebih luas. Dan ingat selepas saja bentar ni kita kena ada buat sikit laporan ringkas berkaitan apa yang kita faham berkaitan dengan ceramah tu. Jadi kalau tak masuk, jadi susah nak buat laporan tu. Jadi laporan tu kita akan masukkan markah dalam individu sikit. Okey? Markah individu. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Silakan. Kita ada lagi lebih kurang banyak lagi masa ni. Lagi lebih kurang 20 minit. Silakan kalau ada soalan. Apa-apa saja ya berkaitan dengan tajuk hari ni. Kalau tak ada, cikgu akan tanya. Kalau tak ada, cikgu akan tanya. Silakan. Okey, ada yang ada kelas kan? Pukul 10.15. Okey. Mana kita boleh sampai pukul 10 lah. Ada soalan? Ya, silakan. Individu punya assignment tu, kita ikut APS lah, kita ada metodologi kajian kan? Kajian tu macam mana? Okey, dalam jurnal biasa dia akan bagi tahu metodologi dia apa. Dalam metodologi mungkin kadang-kadang dia gunakan kaedah kualitatif tapi menggunakan kaedah SEM ke. Ada dia bagi tahu dekat biasanya dalam di dalam jurnal dia akan bagi tahu metodologi kajian apa yang digunakan atau kaedah kajian yang digunakan. Dia ada cakap dalam. Kalau kata jurnal tu tak ada metodologi kajian, itu bukan jurnal. Itu bukan jurnal. Biasa jurnal dia akan sediakan metodologi kajian. Jadi pelajar akan dapat okey, apa maksud apa metodologi yang digunakan untuk membuat kajian ni. Okey? Jelas ya pelajar? So maknanya kita ambil daripada jurnal tu jelas ke? Jurnal tak berapa jelas. So maknanya kita metodologi kajian tu memang kita ambil daripada jurnal yang kita kaji tu. Yes, betul. Kita ambil daripada kajian tu. Kita bagi tahu dia metod yang digunakan. Ada orang guna kaedah kualitatif melalui pemerhatian dan soal temubual. Ada orang menggunakan kaedah kuantitatif. Jadi sebab apa pelajar kena tahu metodologi ni? Nanti bila pelajar nak buat kajian, buat pita, pelajar dah ada gambaran. Okey, kalau nak buat kajian ni apa yang aku nak guna? Kaedah apa yang aku nak gunakan? Kalau dia tak ada metod, kita tak boleh katakan tu research scientific. Kita tak boleh katakan itu adalah kajian ilmiah. Sebab kajian ilmiah ni dia ada satu sistem, prosedur yang mesti ada kaedah dia. Okey. PDF jenis yang digunakan tu kena hantar pada cikgu sekali dengan assignment ke? Betul. Okey, untuk assignment ni pelajar, untuk PDF jurnal tu, pelajar dah boleh upload dah. Kalau rasa sesuai, pelajar boleh upload dah dalam tapak yang kita bina dalam e-learn tu. Jadi cikgu akan semak-semak sikit lah.
Kalau kurang jelas belajar, cuba tanya rapat dengan senior-senior awak. Ya, rapat dengan senior, cuba tanya senior. Jadi cikgu lihat itu sebagai satu usaha awak lah. Markah usaha. Kalau cuma tanya cikgu, maknanya tak adalah markah usaha kat situ. Tak ada komitmen kat situ. Cikgu nak awak punya komitmen. Put the effort lah untuk dapatkan suatu kualiti ulasan jurnal yang baik. Sebenarnya dalam ulasan jurnal ni, cikgu nak lihat apa? Cikgu nak lihat kreativiti dan critical thinking awak sebagai as a student. Bagaimana awak menghadapi suatu isu tu, melihat suatu isu tu dengan berbekalkan sumber dan kreativiti awak. Nah, itu yang penting yang cikgu nak lihat tu sebenarnya. Okey, pelajar ada lagi soalan? Silakan. Baik, so kumpulan pertama, boleh cikgu tahu ada tak dalam ni kumpulan pertama, pembentang pertama, iaitu dada jenis opiat tak salah cikgu. Ada tak dekat sini? Boleh respon? Nur Azira eh? Nur Azira ada di talian? Ada cikgu. Okay Nur Azira, so macam mana boleh ke bentang untuk minggu depan? InsyaAllah boleh cikgu, kami buat video. Kalau video, perlu ke slide PowerPoint? Okay, kalau kamu ada slide PowerPoint dan awak ada juga video, awak upload je dalam tu. Adalah markah lebih. Markah, tahu tak? Markah usaha tu. Komitmen tu. Kalau ada buat lah. Ada okay. Buat, nanti je lah. Ya, cikgu. Nanti cikgu kongsi dengan kawan yang lain. Ya? Okay. Okay. So, kalau tak ada apa-apa, mungkin kita kita cuba bentang minggu depan. Ya? Hari Senin, hari Ahad dan Isnin lah. So, kita teruskan. Pembentangan tu eh, kita buat secara maraton lah. Okay. Nota boleh kamu rujuk kepada nota yang cikgu bagi dan juga nota yang cikgu bagi e-book tu ataupun nota-nota lain banyak. Okay. Okay, ada soalan tak tentang pembentangan? So semua kumpulan dah kena bersedia lah eh. Supaya minggu depan tu dah tak boleh lebih daripada 10 minit lah eh. Katalah kita ada 60 minit. Satu jam 60 minit. Manis 6 kumpulan dah boleh bentang dah ketika tu. Kalau awak congak lah eh. 6 kumpulan. Sebab makan maksimum, masa maksimum 10 minit. Kata ada sekarang kumpulan 8 minit. Maknanya 6 kumpulan dah boleh bentang masa tu. Jadi kumpulan 6 dah kena standby lah. Minggu depan eh. So kita insyaAllah kita akan mungkin minggu depan. Dan lepas habis pembentangan tu, cikgu akan masuk berkaitan dengan pencegahan. Model-model pencegahan supaya kamu dapat gambaran untuk buat group assignment. Okey, ada lagi soalan pelajar? Sila. Okey, so sebelum berhenti, cikgu mohon kepada Wan Imran dan juga Izwani bincang balik. Kalau kata kita tak ada masa, tak apalah kita buat 8 sampai 10 lah. Okey, kalau ada pelajar ada kelas dan kita lantiklah seorang moderator dan lantik juga seorang yang boleh buat poster lah. Nampak cantik sikit lah kan. Okey, kalau tak ada apa-apa setakat ni, kita boleh tundakan kelas kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. InsyaAllah kita jumpa minggu depan.